Saudara, maraknya protes masyarakat atas wacana kenaikan tarif wisata Candi Borobudur, akhirnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Gubernur Jawa Tengah melakukan pertemuan tertutup membahas hal itu. Maraknya protes yang dilakukan masyarakat terhadap kenaikan harga tiket wisata Candi Borobudur, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di rumah dinas Puri Gede Semarang Selasa sore. Mereka melakukan pertemuan secara tertutup dan menghasilkan kesepakatan untuk menunda wacana kenaikan tarif Candi Borobudur. Lagi tadi saya sampaikan terkait dengan yang di Borobudur ya, tiket itu rame, dan saya sampaikan sama beliau ini banyak yang protes, menurut saya diendapkan dan beliau setuju. Ini soal tarif jangan dibicarakan dulu, dipuskun dulu, dan memang TBC sama Balai sedang komunikasi, maka masyarakat tidak perlu resah.